Bantu channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo Sobat YouTube, balik lagi dengan saya, Ade, di channel The Premier. Kali ini saya akan membuat teks pop-up ya, yang kayak highlight tadi yang di awal. Caranya sangat gampang ya, gampang dan cepat. Bisa kalian praktekin sendiri ya. Di sini saya akan membuat menggunakan Adobe Premiere versi 22 ya, 2022. Oke, langsung aja ke Adobe Premiere. Oke, sekarang udah di Adobe Premiere Pro, kita buat teks dulu ya. Kita coba buat subscriber. Oke, di sini saya pakai teks komika. Oke, kita ubah ya, kita klik di sini. Sekarang kita buat stroke-nya ya. Kita centang dulu. Di sini stroke-nya kalian bebas ya, mau bikin berapa, mau 2, 3 bebas ya. Kita ubah color-nya pakai kuning atau merah. Kasih merah dulu. Sorry. Kasih merah dulu. Oke. Tambah 10 aja. Oke, satu lagi kita buat. Kita ubah lagi colornya, pakai warna putih aja, putih. Putih. Di sini pakai 10 lagi. Nice, kurang lebih kayak gini teman-teman ya. Buatnya. Nah, kita tambahin background ya, biar lebih enak dilihatnya. Tap at least lagi. Nah, backgroundnya warna kuning. Bebas ya, kalian mau warna apa, selera kalian ya. Oke, kita buat status aja. Size-nya saya buat 30. Buat 30. Nah, ini yang buat bulat ya. Biar enggak terlalu kotak. Kita mainin aja. Ya, seperti 40 ya. 40 bagus ya. Nah, kurang lebih kayak gini ya teman-teman buatnya ya. Gampang ya, jika kalau mau banyak kayak gini tinggal kopas aja ya. Alt tarik, dan ini pun bisa kalian ubah-ubah namanya, backgroundnya, warnanya, selera kalian ya. Oke, contohnya saya ubah yang ini dua kali. Backgroundnya saya ubah lagi jadi warna putih. Warna putih, warnanya kayak keungu-unguan aja ya. Oke. Kurang lebih cara buatnya kayak gini ya teman-teman ya. Bisa kalian praktekin, sangat gampang kok. Gampang dan cepat ya. Oke, terima kasih. Jika kalian suka dengan video ini, like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.